Tapi kalau ini, kalau misalnya something's wrong, gue bisa, ya udah video terakhir gue mungkin. 5, 4, 3, 2, 1, and we close the door. Gue senang banget hari ini karena gue ketemu dengan David Gadget In. Halo. Gimana ngomong nama lu ya, David? David aja bisa. Ada yang bilang David. kalau tergantung dari mana. Kalau ya. David kayaknya dari Sunda ya. Yeah. Tapi Gadget In. Iya, yeah, Gadget In. Gadget In. Oke. Okay. Yeah. Jadi kenapa gue undang lu ke sini adalah karena gue salah satu fans lu dan gue nonton banyak banget video lu setiap kali ada upgrade-upgradean barang-barang terkini karena gue menganggap bahwa diri gue itu high tech banget, gue suka barang-barang yang baru banget dan sebagainya. Walaupun handphone saya Oppo, tetap Oppo. Oh iya, itu Reno 10 Times ya. Iya, Reno 10 Times. Dan sebenarnya Reno 10 Times ini menurut gue lebih baik dibandingkan Reno 2. Iya sih, memang sih. Ya, memang kan? Levelnya itu paling tinggi. Bener gak sih? Iya bener. Kenapa dia gak bikin Reno 2 10 Times ya? Itu ada tapi kayaknya belum dikeluarin. Dulu ada isu-isunya gitu. Sekarang HP isu apapun banyak, tapi buat sekarang di Indonesia. Speknya dia lebih baik kan dibandingkan Reno 2 kan? Belum. Kalau ini lebih baik, jelas lebih baik. Nama yang lebih baru itu dulu kami juga bingung, tapi dijelasin oleh orang Oppo kalau 10 times zoom itu sampai sekarang masih yang paling tinggi. Reno 2 itu buat alternatif yang lebih affordable aja. Tapi tetap harganya kalau nggak salah 7 juta. Tetap 7 juta ya. Kalau itu kan masih 10 jutaan. Masih 10 jutaan, oke. Okay. Jadi buat sekarang Oppo itu yang terbaik. Ini yang terbaik, oke. Anyway, lu tuh dapat gadget dari mana aja sih bro? Dari berbagai brand sih, bisa dibilang kayak semua, nggak semua. Kalau semua brand udah kenal. Kayak Oppo, Samsung, Vivo, sebutin deh, Xiaomi, kecuali Apple. Apple soalnya sampai sekarang masih belum, tapi Apple tuh lebih ke distributor kayak raja gitu. So basically jadi, lu dikasih? Kalau dikasih iya, ada yang dipinjemin doang. Ada contohnya minjemin Realme doang? Biasanya minjemin, Oppo biasanya minjemin. Okay. Tapi karena value HP-nya buat diberitain tuh tinggi banget dan orang pengen tahu semua ya, tentu kita terima lah. Nggak mungkin kita karena mau dikasih doang kita jadinya nggak mau terima pinjaman. Justru dipinjemin itu udah bagus banget karena kita bisa dapetin cepat gitu kan. Cepat itu salah satu faktor yang penting sih di YouTube. Buat apa? Jadi yang lain belum keluar, lu udah punya duluan gitu kan maksudnya kan? Oke. Okay. Misalnya brand itu belum launching pun kita udah punya HP-nya buat ngetes. Okay. Sekarang udah ada juga di studio beberapa yang belum launching tapi gue udah pegang. Kayak misalnya kemarin yang gue sempat lihat itu ya Galaxy Fold lu megang duluan terus udah gitu. Apalagi yang Fold? Galaxy Fold itu gue pegangnya di Jerman. Pegang iya, lu di Jerman pegangnya. Enggak, no, ada satu lagi yang di Indonesia lu yang folding apa satu lagi? Folding. Oh, itu Huawei Mate X. Huawei Mate X. Ya, ini yang Galaxy Fold, tapi itu kalau yang Mate X enggak jadi masuk karena Huawei lagi ada masalah kan di Indonesia. Iya. Bukan di dunia. Di dunia sama Google, dengan Google-nya makanya masuk. Nah artinya ketika lu dapetin misalnya dari Oppo, Xiaomi or Asus whatever itu, lu dibayar enggak? Enggak dibayar kecuali ada kalau postingan Instagram itu ada yang berbayar, sama ada video-video yang featuring apa, misalnya video yang santai, misalnya satu hari keliling sama apa, itu biasanya. Tapi dibayar. Kan lu mempromokan hal tersebut dong, ketika lu bikin video tentang handphone tersebut, lu promoin hal tersebut, berarti lu harusnya dibayar dong? Enggak, kalau misalnya gua tunggu semuanya dibayar, video gua nggak ada, channel gua nggak ada video. Kalau misalnya, kayak gua bilang, kalau kalian mau harus, kalau kalian mau produk kalian ada di channel gua, video produk kalian, kalian harus bayar. Itu mana ada yang mau gitu. Mungkin sebulan paling satu itu pun yang memang rela bayar gitu. Tapi kalau misalnya gue bilang, kalian gratis siapapun yang mau produknya tampil, tapi yang penting menarik. Okay, tapi reviewnya artinya kalau misalnya kalian gratis, berarti lu bisa nge-review kalau itu jelek, lu ngomong jelek nggak? Oh iya jelas. Kalau misalnya misalnya ada brand mau bayar pun, buat biar gue bilang produknya bagus, gue harus buktiin dulu kalau itu bagus. Kalau misalnya produknya memang bagus, oh ya udah, gue main mau bilang bagus, lu mau bayar gue, oh dengan senang hati. Kalau misalnya brandnya ternyata barangnya jelek, tapi lu dibayar kan lu harus ngomong bagus. Kan? Oh enggak, dulu mungkin ada tuntutan kayak gitu. Dulu ada tuntutan kayak gitu pun gue nggak mau. Tapi sekarang kalau misalnya mereka harus kayak gitu, gue langsung tolak jelas. Soalnya cara gampangnya gini aja, kita kan dapat duit itu dari YouTube tuh dari penonton. Dari penonton. Oke, nah, berarti lu dari AdSense ya lu dapatnya. Dari AdSense. Bukan dari ada, produk ya. Ada dari produk, tapi misalnya IG yang tadi gua sebutin ada kerjasama juga jelas ada penonton gua pasti tahu. Oke. Okay. Terus kalau misalnya duit kita tuh dari penonton, penonton yang banyak, makanya brand mau datang. Kita punya banyak audience kan. Terus kalau misalnya kita bohong,
misalnya produknya jelek nih, misalnya penonton, Galaxy Fold ini jelek so banget, you terus lie, bilang bagus banget. Your audience, you lie to your audience. Dan karena penonton percaya banget sama gue, terus mereka beli semua. Itu ada bisa ada ribuan, puluhan ribu orang buat buktiin kalau gue salah, kalau gue bohong, kalau gue apa, terus bisa nyebar. Internet sekarang cepet banget nyebarnya, terus gue dicap pembohong. Abis lu. Nggak ada yang nonton, brand juga nggak mau datang lagi kan. Iya, benar. Jadi, circle-nya itu cocok banget kalau kita bohong langsung hancur semua. Okay. Jadi mendingan jujur aja. Mendingan jujur aja ya. Oke. Okay, tapi brand sekarang udah fair juga kok. Soalnya kalau misalnya kita sebutin kekurangan ya mereka mau aja. Soalnya. Tapi lu ngomongin jeleknya gimana? Gua ngomongnya jelas kita harus imbang. Kalau kita fair, brand pasti seneng seneng. Oke. Okay, berarti misalnya coba gua pikirkan. Misalnya kita mau ngomongin let's say this wah gitulah ya. Oke. Okay. Wah ini airnya enak ada manis-manisnya bla 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 bla. Tapi kayaknya ininya terlalu ini deh, terlalu apa? Tipis deh gitu. Harusnya lebih dibuat lebih tebel. Jadi ada bagusnya tapi lu ngomong juga suatu yang menurut lu kurang gitu. Iya, menurut gua kalau misalnya tipis gua seneng sih karena bisa hemat plastik, terus bisa lebih gampang dipenyetin juga. Kita kan harus mikir sampai ke sana kan kalau review kan bisa. Oke, oke, oke. Tapi review orang pasti beda-beda, makanya channel review banyak, bukan gua doang. Betul. Something that you don't like doesn't mean other people don't like. Iya. Yeah, mungkin dia lebih suka yang begitu gitu kan. Mungkin mereka nonton gua terus mereka cocok jadi mereka subscribe atau mereka suka pembawaan gua aja. Tapi yang penting jujur, yang itu penting aja jujur. Sih. Ya, karena channel kayak gua yang review-review gini memang sangat jual kepercayaan sih. Betul. Kalau gua enggak gitu abis. Mereka nggak bakal, udah habis sekali dicap bohong ya udah. Udah selesai. Anyway, TCL stop producing BlackBerry anymore ya. Oh iya, kemarin baru muncul. So bad ya. Jadi BlackBerry habis sudah nggak ada lagi. Dulu itu pas orang udah mulai pindah Android, gue masih pakai BB sih. Terus pas BB udah gue tinggalin, gue malah pindahnya ke Nokia yang ini. Dulu pakai Nokia 720 gini. Sekarang Android, Windows Phone juga udah mati. Ini Windows Phone gue dulu seneng banget, tapi ini gue simpen buat kenang-kenangan aja. Ini Windows Phone. Ya ini Windows Phone yang menunya aja kayak gini, yang kotak-kotak. Kayaknya gue punya. Yeah. Kayaknya gue punya. Ini dulu heboh banget kan, Lumia kan. Lumia. Ini Lumia kan. Dulu heboh banget. Tapi nggak bisa bohong kalau dulu kenapa gue sempet kesel karena apa ya, dia lemot atau apa gitu. Aplikasinya dikit. Aplikasinya dikit sangat amat dikit. Bener. Dan gak TCL juga bikin Lumia. Nokia sebagai TCL kan. Nokia sekarang H1 apa gitu. Ya, yeah, before is TCL, am I right? Nah, itu gue lupa. Ketika dia bikin Windows, oke. Okay. Menurut gue, iya. Kayaknya TCL tuh bikin Nokia, and then dia bikin TCL Phone juga, terus bikin apa, and then BlackBerry. BlackBerry Password, Key 1, Key 2, Key 2L, something like that. Gue tuh sempet nyobain BlackBerry Key. BlackBerry Key 2, ya. Dan gue tuh suka sama BlackBerry Key 2, sebagai second phone gue yang gue taruh di mobil, nggak gue pakai. Kenapa? Karena baterainya lama. Mungkin karena jarang dipakai. Satu jarang dipakai, dan kedua memang dia kayaknya layarnya juga nggak dibikin bagus, kualitas bukan LED dan sebagainya, dan it's not even Snapdragon, I think, atau is Snapdragon tapi yang 6 gitu, yang pokoknya semuanya tuh dibikin supaya baterainya tahan lama gitu loh, tahan lama. Dan masih ada real keypad-nya kan, lu mengetik masih cetak-cetak gitu kan. Kita nggak usah lihat aja bisa gitu. Nggak usah lihat bisa kan. Dulu di kelas kan sering. Kan. Tapi kayaknya kalau orang-orang zaman sekarang udah kebiasaan dengan dengan tangan, udah sulit untuk lakuin itu, makanya. Tapi it's so sad, akhirnya BlackBerry selesai juga, mati. Selesai, bye BlackBerry, you're not there anymore. Ya, soalnya mereka pede banget kan sama teknologi mereka, tapi nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Ya, podcast ini juga ngikutin perkembangan zaman banget kan. Ini kalau gue tebak, keinspirasi dari Joe Rogan bukan? Iya, itu kan. Gue juga seneng banget dengerin Joe Rogan. Wah, pas diundang, thank you banget udah ngundang. Gue langsung ngerasa, wah ini ala-ala Joe Rogan nih. Iya. Terus, tipe-tipenya juga kalau gue nonton podcast ini kan, apapun pendapat orang didengar gitu kan. Mirip banget sama apapun yang flat earthers pun dia dengerin gitu. Karena kalau menurut gue, kalau misalnya gue bikin podcast dan sebagainya, gue harusnya not against you, tapi I'm listening to you. Yeah. Kecuali buat lucu-lucuan ya. Buat lucu-lucuan, terus kita debat lucu-lucuan gitu. Tapi kan pendapat lu itu yang sebenarnya gue harus open-minded dengan apapun yang lu omongin kan. Itu yang paling sulit kan, justru open-minded. Kadang-kadang orang kalau gue dengerin orang ngomong, terus dia punya pendapatnya sendiri, terus debat, akhirnya jadi berantem gitu kan. Zaman sekarang apalagi orang itu terlalu nganggep kalau
bener salah itu 0-100% gitu, padahal bisa aja abu-abu gitu kan. Ya itu dia, makanya tadi kan kita sempat ngomong gitu ya, kan tadi kita sempat ngomong, kadang-kadang debat tuh so, orang pada belain gini, netizennya pada belain, padahal kitanya gak apa-apa. Makanya, gitu. Kayak ada 10 poin lu salah satu, sisanya salah semua. Abis. Gitu. Nah, makanya podcast ini seru sih. Thank you very much, David. Thank you. Anyway, gue punya dua barang yang gue mau lu review. Oh, oke. Okay. Yang gue mau lu review. Silly. Ini yang pertama dulu. Jangan ketawa. Jangan ketawa ya. Apa nih? Jangan ketawa. Ini mungkin sebuah kebodohan. Ya. Sebuah kebodohan yang saya lakukan ketika saya masih... Hilaf yang nih. Ya, hilaf. Masih muda lah gitu ya, masih muda. So, oke. Okay. Baterainya habis kayaknya. Ini, wow, ini kan buat gaya-gayaan doang gitu. Gua nggak tahu, pokoknya lu review lah ya kan. Gua belum pernah sih megang HP yang kayak gini, walaupun gua rela. It's on, nyala. Walaupun gua rela keluarin duit buat Galaxy Fold ini kan 30 juta, tapi buat HP Vertu kayak gini, entah ya, mungkin buat judul oke banget. Kalau kulitnya sih oke sih, tapi kalau dipegang kayak gini. Ini gaya banget, kayak beda banget orang lihat robot-robot. Sekarang kan iPhone ada yang versi Tesla, ya Teslanya gitu kan, bentuknya mirip kayak, kayak gini juga. Jadi buat yang pengen beda ini oke banget. Tapi Androidnya udah lama punya. Ini butingnya aja deh, tadi belum. Ini udah langsung gue catat kalau kayak gini. Misalnya kayak gini, orang lagi buru-buru alat gadget itu kan pada dasarnya buat mudahin hidup orang. Kan? Kalau ini udah nyusahin orang banget. Android starting aja ada tulisannya kayak iPhone KW. iPhone KW kan ada tulisan Android-nya. Ini udah males. Oke, gak bisa gitu dong. Anda harus review kan jujur katanya. Lu baru ngomong itunya, tapi kan lu harus ngomong luarnya juga. Cuma kalau review kan kita butuh waktu. Biasanya kalau kadang ada HP yang pas gua buka, wah ini keren banget ya. Tapi pas dipakai kayak seminggu dua minggu buat review, itu ternyata ya, oh ternyata biasa aja. Ya gitu. Tapi kan harganya? Harganya ini berapa? Itu berapa sekarang ya? Sekitar sekarang mungkin sekitar 150 juta kali. Gua mending langsung apa? iPhone jauh lebih bagus lah dari ini, masih Android berapa gitu. Karena udah tutup. Karena Vertu-nya bangkrut. Ya, wajar lah jual HP kayak ginian. Soalnya ya pada dasarnya kan orang bakal beli HP yang paling worth it lah ya. Kalau ini buat orang kayak Mas Dedi mungkin ya oke lah buat ditunjuk-tunjukin gitu. Itu layarnya bikin, safir. Ya, layar safir bisa dibuktiin nggak? Soalnya kalau safir itu kan keras banget kayak Apple Watch ini dia pakai safir kristal juga. Kalau ini harusnya dia lebih tahan goresan dari safir. Bisa dibuktikan. Lain. Bisa dibuktikan. Gak ada yang lain sih. Kalau cuma kunci doang nggak nolong apa bisa. Safir pencetannya batu rubi. Ya buat gua sih nggak ada nilainya. Kayak gitu-gituan. Iya, tapi kan lu nge-review harus ada bagusnya. Tadi kan lu bilang kalau review harus ada bagusnya. jangan langsung menghina begitu dong. Pertama, gue pasti dari itu. Terus gue mencoba ngimbangin review. Karena kecuali jelek banget. Dulu pernah ada satu HP jelek banget. Gue jadiin video kayak parodi jadinya. Emang ada handphone jelek banget? Dulu pas gue masih ngekos tapi gak enak buat dibilang. Soalnya brandnya masih ada. Jadi ya udah. Ini juga Androidnya masih 5 berarti udah lama banget. Sekarang udah 10 kan. Iya betul. Oke, dan jadi lain-lain. Buat orang yang memang pengen status kayak jam tangan atau apa, jam itu kan pada dasarnya memang nunjukin waktu doang kan. Betul. Tapi kenapa orang bikin kayak gini? Karena kita bisa bikin kayak gini. Positifnya itu gue nggak bakal bilang nih nggak worth it, HP apapun ada value-nya lah. Kecuali memang unusable banget gitu. Ya, tapi I think it is stupid sih. Kecuali orang kalau banyak yang nggak ngerti, percuma sih beli kayak gini. No, but I think it's stupid. I think it's stupid. Karena... lebih stupidnya begini bro, karena pada saat yang dulu ya, kalau dulu sebenarnya this thing itu bisa tahun berapa? Wah itu just like 6 years ago I think. Itu bisa tukar tambah dalam pengertian ketika dia keluar yang baru dan sebagainya dia bisa ganti mesin ya. Oke. Jadi misalnya lu beli itu, jadi misalnya lu beli harga handphone nih 100
150 juta gitu ya. Yang dijual tuh hanyalah casingnya. Oh. Ya, casingnya. Okay. Which is the casing is dari benar-benar dari safir. Ini tuh bahan apalah gitu. Terus ini titanium, ini tuh batu rubi dan sebagainya. Now the premise yang mereka buat adalah pada saat itu bahwa ini enggak akan ketinggalan zaman. Kenapa enggak akan ketinggalan zaman? Because ketika keluar yang baru, ada updatean yang baru atau bahkan mesin yang baru, Qualcomm yang baru dan sebagainya, you give it to them and they replace everything. Itu mirip project Google yang gagal juga, project Ara namanya. Betul. They replace everything gitu. Jadi pada saat gue membeli ini, otak gue adalah gue beli satu barang, and this is bisa seperti 10 tahun, new terus dong, baru terus dong, benar dong? Ya, yeah, in a way, ya. Ya, kalau software baru terus. Nah, software-nya baru terus oke lah. Nah, kalau software dia baru terus kan jadi baru terus, tapi barangnya orang lain nggak punya. And when I hold it, you get a status bahwa you're holding fair too, dan bagus terus. Begitu gue beli, dia tutup bro, anjing. itu salah bangkrut. Satu. Itu salah satu. Dia bangkrut. Begitu gue beli dia bangkrut. Itu dulu ada di Indonesia? Ada ya? Oke. Ada. Ada. Jadi jangankan dalamnya diganti, software-nya pun tidak bisa naik. Makanya itu kayak udah urusan lu semua lah gitu. Salah satu pertimbangan waktu beli HP juga kan. Kayak lu terjamin gak nih merek apa? Banyak banget orang yang rekomenin merek Cina, merek ini bang. Ini sejutaan dong dapat speknya gila banget nih. Gue bilang, ini HP dari mana gitu. Tapi kan merek Cina sekarang bagus-bagus. Nah, merek Cinanya gak jelas Oppo punya. Oppo kan Cina. Oppo Cina. Bagus Cina, Oppo juga. Terus, Xiaomi juga bagus. Oppo Vivo bagus. Cina, iPhone dibikin di Cina. Samsung dibikin di Cina. Semuanya di Cina. Cuma merek Cina kan banyak banget. Katanya malah kita bisa bikin merek sendiri kalau mau. Ada pabriknya. Yep. Makanya. Kalau mereknya gak jelas, kalau lu ada masalah gimana? Nah, ya, tapi... Khususnya. Kemarin keluar berita yang bodoh banget gue lihat bahwa virus corona bisa menyebar di handphone Xiaomi. Oh iya itu parah banget sih. Cuma gue nggak tahu itu nyebarnya karena jokes atau apa ya, gue langsung jadiin konten dan banyak. Untungnya follower gue sih jadiin itu jokes sih ya. Gak ada yang nganggap serius bener ya enggak sih. Untungnya walaupun follower gue seneng ngejokes atau seneng kadang nanyanya agak lugu gitu, tapi soal gitu mereka aware lah. Ya. Dan gue harap yang nonton ini juga nggak nganggap kayak gitu. Iyalah, dan nggak perlu terlalu ketakutan dengan gini. Sebenarnya dari virus corona itu yang menakutkan itu bukan virusnya, tapi beritanya. Oh iya, beritanya. It's a terror kan, terror yang beritanya yang sangat amat nakutin. Anyway, sebelum gue lanjut, I have another film. Oh, okay. I think you gonna like this. I think you know this. Kalau dari bungkusnya kayak bungkus headset, tapi dari ukurannya kayak bukan headset gitu. I think you gonna like this. Okay. Baterainya gue belum cas karena gue udah nggak pakai lama sekali. Dan gue adalah mungkin salah satu orang di Indonesia yang punya. Salah satu ya. Dari berapa orang kira-kira? Nggak banyak. Oke, coba. Tapi yang disuka tuh kan? Ya karena bilang Ruby, semakin kita tahu semakin kita suka sama produknya. Biasanya kayak gitu. Jadi penasaran ya? Iya penasaran. Soalnya kalau kita lihat dari luar doang, kita kayak biasa aja. Gitu. Yeah, this is how you open. Okay, I'll show you. This is how you open the crew. Terus dia ada tanda tangan orang yang ngerakitnya. Okay. Jadi dirakitnya sama siapa, ditanda tanganin di sana, gitulah. Terus I don't know how. This is for the itu. This is to open. I don't know how to. Kamera open. Gitu. Oh. Yeah. This based on Ferrari model, terus ada nomor serinya dan sebagainya. This is carbon, like real carbon, you know, stupid limited gitu lah ya. Yeah, very limited. Yeah, this is Ruby. If they continue with the product, terus dia bener jalanin apa yang dia janjiin bahwa dia akan upgrade the machine, I think it can be worth it. Sekarang agak susah soalnya brand HP selalu pengen keluarin produk baru. Mereka pengen jualan terus, pasti. Nah, itu dia, makanya. Mereka nggak terlalu mikirin apa... jangka panjangnya kayak gimana gitu. True, makanya pokoknya ya, unit baru terus. Unit kan, baru aja terus di, bahkan kadang-kadang ya itu unit baru yang tidak lebih bagus dikeluarin gitu kan. Yang penting beda-beda dikit doang. Beda-beda. Cuma kita ngerti. Check this out. Jangan dibuka dulu. Oke. Okay. Bentar. You know ini kacam. Jangan-jangan Snapchat yang itu atau Google Lens atau enggak sih? Tunggu ini apaan? Wah ya Google Lens. Google Lens kan? Google Lens. Wow. Belum pernah sih. Kok bisa dapat? Waduh. Oke. Okay. Ini tapi nggak dihidupin ya. Soalnya ini kan dulu pas keluar. Kan udah nggak bisa ini.
Tapi setau gue masih bisa dihidupin. Masih bisa dihidupin, ya. Masih bisa dihidupin. Kayak muncul layar di depan gitu. Ini dulu gue pengen banget sih coba. Tapi karena memang susah banget dapatnya, ini dulu beli. Itu dulu prototype kan? Prototype, ya. Belum dijual mass market. Belum dijual mass market, cuma beberapa biji gitu dia jual. Dan dulu gue ada teman gue di Amerika yang memang dia kerja di Google juga. And they offer me that. And then I bought it supaya buat prototype. Prototype tapi dijual gitu? Prototype tapi dijual. Oke. Biar orang yang memang siap aja gitu. Betul. Ya. And it's really fun. Menurut gue bagus banget. The only problem with that is the battery. Oh, cepat habis. Lu pakai itu 4 jam, 5 jam baterainya habis. And that's sayang banget kan. Ini lu seperti punya handphone di depan mata. Di depan mata. Kita tinggal kontrol pakai suara. Cuma masalahnya orang ya creepy banget. Kalau kita ngelihat orang pakai ini, kita bakal, wah, gue lagi diapain nih? Gue lagi di scan nggak? Betul. Lagi di foto, karena nggak kan? Boleh masuk. Akhirnya di Amerika di beberapa tempat tertentu sampai klub-klub tertentu orang yang pakai itu nggak boleh masuk. Iya, takut ngerekam. Gitu. Karena bisa ngerekam. Karena itu ya ngerekamnya itu hanya dengan ngedipin mata. Ada polanya. Ada gitu polanya. Ya? Jadi misalnya gue mau foto lu gitu ya, gue mau foto lu, gue mata gue tarik ke atas, tag dia ke menu, tag. Dia kelihatan menu tag, gue kedip kanan, tag dia foto, cekrek depan. Eye trackingnya bagus. Eye trackingnya bagus, terus gue kedip dua kali, dia akan record, gue kedip sekali. Ini jadi everything is controlled by eyes gitu. Itu gila banget, itu keren banget, and they stop this. Iya. Nah, mungkin waktu itu ada orang bilang mungkin bakal dibikin jadi contact lens atau apa. Iya. Cuma terlalu bahaya memang barang kayak gini. Tapi why they stop this itu? Sedangkan smartwatch, smartwatch sekarang kan jalan di mana-mana. Apa bedanya dengan Google Lens atau dengan smartwatch? What's the difference? Yang pertama gampangnya kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, gue lagi misalnya ngedit aja lah, gue lagi pakai ini. Orang yang ngedit sama gue nggak bakal nyaman. Kayak ada kamera, terus gue bisa search apapun soal ini. Kayak kurang, lu kurang apa, alami aja, kurang naturalnya, kayak lu semuanya dibantu oleh mesin. Kalau ini kan cuma hiasan yang bisa nge-track jalan doang, nge-track apa, tapi nggak bisa kasih kita info dengan diem-diem. Ini stealth-nya sih yang bikin. Ya, stealth-nya sih sebenarnya. Serem mungkin banget. Mungkin this is gua good. Suka teknologi tapi memang agak, wah gimana nih. Mungkin this is good one day, atau mungkin this is good untuk dipakai atau dibuat lebih stealth untuk misalnya keperluan-keperluan pemerintahan. Ya, intelijen dan sebagainya gitu ya. Not someone untuk orang-orang biasa untuk pakai setiap kalau hari. Kalau orang ya, biasa pakai kayak ginian agak entah bakal kayak gimana sih, udah di-stop ya banget. Kayak Tesla pun sampai sekarang masih ada yang debatin kan, smart car kayak gitu. Yeah. Kalau misalnya di keadaan apa gitu, itu mobil harus kayak gimana, misalnya ada orang lain nyebrang, mobilnya udah terlalu kenceng, atau tapi di pinggir ada orang lain juga, jadi dia mau tabrak, atau mau kiri, atau mau gimana gitu. Betul, karena gue sendiri nyobain Tesla gue pada saat di tol, gue pakai auto drive, jadi itu mobil jalan sendiri tanpa kita pegang setir, tanpa kita nginjek apapun gitu ya. Dia ngikutin marka jalan di tol gitu ya. Dan pada saat ada tikungan, kecepatan masih 90, dia ngelihat tidak ada apapun, tidak ada mobil, dia sikat tuh tikungan tuh sekitar 90. Wah, itu deg-degannya. What if the machine fail gitu? What if the software fail? What will happen to you gitu kan? Jadi kayaknya memang kita belum terlalu siap untuk itu. However, dulu tahu nggak bahwa sekarang di Jogja itu sekarang lagi ada pembuatan, bahkan udah jadi dan kayaknya lagi bakal mau dilaksanakan juga. Gua dapat beritanya, nanti tolong cari beritanya, adalah taksi drone. Taksi drone kayak gimana tuh drone? Drone, taksi drone, coba dong cari cari taksi drone di Jogja. Jadi salah satu perusahaan di Jogja, entah dia membuat taksi tapi dengan 4 drone. Dan ini lagi mau dipatenkan. Ya. You never heard about that? Lagi mau dipatenkan dan ini mau dicoba untuk di jalanan. Taksi tapi pakai jadi drone, terbang gitu. Terbang. It's a drone. Orang diterbangin. Iya, tapi taksi. Jadi lu kayak Uber, Uber Drive, tapi this is drone and this is taxi. Itu di luar negeri aja loh. Makanya. Di luar negeri belum ada kan? Jangan di Jogja udah ada, bro. Udah jadi di Jogja, udah terbang. Gue cuma nggak ngarep jangan sampai jadi kompilasi lucu-lucuan Indonesia aja, sering banget kan kayak gitu fail kayak. No, ya, makanya. Nah, yang gue berpikir adalah kan sekarang kalau dia misalnya terbang gitu, taksi drone dia terbang. Dia kan akan terbang, ini kan di tengah-tengah orang naik mobil ya. Nah, Indonesia gitu ya, banyak kabel lagi atau gimana? Iya kan, makanya. Iya kan. Terus you safe, kalau you fall. Iya, itu salah satunya. Mobil kita ketimpa dong, bro. Ya, itu bahaya banget. Drone kan dilarang diterbangin di daerah ramai kan, karena itu kalau jatuh mampus yang di bawah.
Itu drone biasa ya? Drone biasa, apalagi ada orang. Itu drone biasa ya? No, this is not drone biasa. Ini adalah taksi. Jadi bentuknya tuh seperti helikopter. Dia punya 4 sisi, 4 sudut karena depan belakang gitu. Dan ini base-nya on drone. Dan sudah berhasil untuk jalan. Dan kayaknya lagi mau minta izin apakah bisa untuk dijalanin. Dapat nggak? You got it? Soalnya mobil listrik aja regulasi di sini belum jelas. Apalagi mau drone kayak gituan. Ya, tapi menariknya adalah bahwa ternyata yang buat Indonesia. Itu keren sih. Sama yang waktu itu ada orang dari mana bisa bikin pesawat terbang dari motor itu. Wah, keren banget. Iya. Gue sempat ngundang dia ke Hitam Putih. Oh, pernah ya? Iya. Jadi dia bikin pesawat dari... Dia bikin pesawat. Sebenarnya gini, blueprint pesawat tersebut sudah ada di mana-mana. Di internet. Maksudnya karena itu tuh single apalah. Gue gak ngerti lah gitu ya. Nah, ini dia. Oh, ini gue pernah lihat di Barcelona gue pernah lihat. Ya, karena di Yogyakarta startup. Okay. Dan dia pamernya di Jerman. Okay. Ya. Tuh. Sewa jasa itu ya iklan. Datang sebuah startup Yogyakarta, startup Yogyakarta membuat taksi drone memiliki nama Frogs. Bakal dipamerkan pameran teknologi di Hannover Messe, Jerman April mendatang. Jadi mungkin di Prancis juga dia udah pernah pameran tuh. Okay. Kementerian Perindustrian menjadi partner ajang tersebut menggandeng produk lain selain Frogs. Salah satu tujuan Indonesia, gua enggak tahu lah dia ngomong apa itu. Pokoknya nah ini dia, jasa sewa. Nah, nanti katanya jadi taksi. Take a look at that. Okay. Orang. Kalau ada taksi kayak gitu, yang sewa ya orang-orang kaya juga sih. I'm not gonna do that. Forget. Bahaya lo. Mau naik, man. With Kobe O'Brien. Lu bayangin dia punya helikopter. Anyway, buat pendengar atau fansnya Kobe O'Brien, sorry to say this ya, we lost a great soul pastinya. Tapi gue pernah naik helikopter gitu. Gue pernah naik helikopter and enak lu naik helikopter tuh, karena terbangnya tidak terlalu. Very expensive. Oh. Itu taksi ya? Taksi, I think sekitar 40 jutaan. 40 juta? Kayak sekali jalan gitu. Tapi kan 40 juta kan gak sendiri ya? Oh iya. Lu kan bisa bawa banyak orang gitu. 40 jutaan. Jadi seperti lu naik bisnis kelas kemana lah gitu intinya. Feelingnya gimana tuh? Feelingnya pada saat gue pertama kali, okay, here, lu pakai headset pastinya, karena lu suara baling-baling itu kencang banget, jadi lu nggak bisa ngomong sama orang-orang, kecuali lu pakai headset, dan ketika lu ngomong pakai headset itu, lu bisa dengar yang lu ngomong dan gue ngomong, jadi friend we can talk about it. Suara baling-baling itu kencang banget, jadi lu kayak, kalau lu buka ini headset aja, like that, dan senengnya karena dia terbangnya tidak di atas awan. Gitu, jadi lu bisa ngelihat ke bawah, itu bisa ngelihat ke bawah. Nah, pengalaman gue pada saat naik helikopter, it's fun, jujur aja it's fun. Seru, jadi beda. Gitu. Seru, beda, enak. Dan gue dua kali pada saat itu gue ke Bandung, gue pergi ke Bandung naik helikopter, gue ada acara, gue pulang lagi naik helikopter ke Jakarta. Berapa menit? Bandung Jakarta. 20 menit. Cepat banget. It's very fast. 20 menit, 30 menit lah. Anggaplah 30 menit ke Bandung naik helikopter. Gue sama anak gue. Ke Jakarta juga. Balik lagi naik helikopter juga. Turun di Plaza Senayan kalau gak salah. Enak. Tapi knowing bahwa itu baling-baling satu di atas gitu ya, dan and it's so small gitu. Kalau ada burung nyangkut atau apa, gue nggak tahu teknologinya karena gue anggap aja gue bodoh lah gitu ya, gue nggak ngerti tentang teknologinya. Tapi ya goyang, goyang karena itu helikopter gitu. Apalagi kalau angin ya, angin kalau apa helikopter langsung gak boleh. Pasti goyang. With Kobe O'Brien kemarin yang seperti itu, walaupun kita nggak tahu karena itu cuaca kan katanya kalau Kobe O'Brien dan akhirnya dia kayaknya udah nggak boleh terbang pada saat itu, tapi dia tetap ngotot terbang. Where is Kobe O'Brien kalau dia mau terbang mungkin dia bisa terbang ini, tapi he want to fly, just fly. Gila banget orang. Yeah. And now with this, what do you think, bro? Yang mana tuh? Ya, with the taxi drone. Kalau itu jelas bakal didebatin dulu. Soalnya Indonesia kan kalau misalnya ada apa ya, semuanya sih harus ada regulasinya. Dulu Gojek juga ada, Gojek aja yang motor yang udah jadi aja yang aman-aman aja, kita harus ya, regulasinya harus gimana, ada protes apa, protes ini. Kalau apalagi kayak gini kan, suatu yang benar-benar baru yang negara lain belum ada, kita nggak tahu referensinya kayak gimana. Kita harus jelas hitung-hitung dulu sih yang pasti.
5G aja yang di negara lain udah diimplementasiin aja, di sini belum. Jadi mungkin bisa bikin, tapi nggak bakal bisa dipakai kemana-mana itu. Gue kok agak tidak percaya ya, maksudnya gini. Maksudnya bisa terbang gitu? Bukan, maksudnya gini. Gue maaf ya, gue bukan tidak percaya dengan kemampuan anak-anak Indonesia kita ya. Gue yakin bahwa orang-orang Indonesia pinter-pinter lah untuk membuat seperti itu, semuanya pinter lah. Juara sains loh sering. Juara sains. Saya take look at that. That's drone frogs version 2, maximum distance-nya 100 km, single charge. Single charge 100 km. Motornya 8, maksimum speednya 100 km per jam, maksimum weightnya 2400 mass, passengernya 2 orang. Kalau 2 orang berarti 2 orang berarti 150 kilo lah. Anggapnya ya, 7575. Ya berarti, tapi gua supir, lu penumpang dong, susah dong ya. Private banget berarti. Private banget dong. Maksimum loadnya 200 kilo. Nah, ya. Nggak bisa dibawa barang berarti. Maksimum duration 1 hour flying. 100 km itu maksimum sejam. Berarti ngebut banget ya 100 km per jam. Logikanya this is like Star Wars movie, bro. Makanya, udah kayak T-Fighter aja rasanya. Gimana ini? 100 km per jam buat, ya, kalau yang lain belum pernah bikin sih, gue agak gimana gitu. Yang pasti gue gak bakal tempatin badan gue di situ. Oke, vertical meter, vertical. Jadi udah naik kayak helikopter berarti ya. Kayak helikopter, oke. Nah, gini, gue balik lagi tadi gue ngomong tadi gitu. Gue percaya bahwa orang-orang Indonesia sebenarnya pinter-pinter. Pinter banget. They win science, they win mathematics, apa segala, fisika, apa segala gini. Cuman gue gak percaya tuh tetap dengan orang Indonesia satunya. Nah, gimana? Safety. Oh, pokoknya asal bisa ya udah gitu. Iya, karena untuk safety itu harusnya ada lembaga tertentu juga. Nah, lembaga ini gak ada di Indonesia menurut gue. Indonesia belum ada ya? Kayak menurut gue ya, menurut gue gak ada. Kalau di Amerika atau di negara-negara maju lainnya kan, mereka memikirkan itunya gitu kan. Nah, mereka di sini tidak dikasih, mereka memberitahu bahwa ini semua aman dan bla 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 bla. Tapi lu sebagai YouTuber gadget ya. Would you review it? Gua fly? Bakal review tapi gua bakal offline and enggak. Oh, come on. Jelas enggak. Lu kan YouTuber. Itu, you need to do that kan lu. Ada batas juga. Kayak misalnya, kalau misalnya walaupun gue orangnya males, tapi kalau misalnya gue diminta brand kayak ke luar negeri itu, ya gue oke nih karena menarik dan masih plausible. Gue jelek-jelek apa sih, gue capek doang paling. Tapi kalau ini, kalau misalnya something's wrong, gue bisa, ya udah video terakhir gue mungkin. Kalau misalnya yang bikin gitu collab sama gue, misalnya dia dateng, oh gue, dia jelasin kayak gitu, terus dia terbain, oh lihat gitu, oke lah. Atau terbainnya mungkin 5 meter aja, terus jalan. Tapi kalau sampai ke langit gitu, gue sih nggak berani sih. Lu nggak mau? Ya, soalnya kan apapun safety lah. Pasti. Tapi lu pasti akan, nanti kan orang akan bilang bahwa lu nggak percaya produk orang Indonesia, lu buatan Indonesia, lu nggak percaya gimana lu? Ayo. Wah, kalau itu sih sering terjadi kalau misalnya kita nge-review HP Indonesia sih. HP Indonesia yang sering gue review itu Advan teknologinya. Advan itu Indonesia? Advan itu Indonesia. Ya, walaupun buatan Cina lah ya. Dibuat di Indonesia juga, ada pabriknya di Semarang ya. Wow, di Semarang atau deket Semarang gitu lah. Okay. Dan gue selalu ambil perspektif kalau nge-review HP mereka itu, selalu ngeliat perkembangan teknologi Indonesia itu udah sampai mana. Dan ternyata lumayan bagus, walaupun jelas nggak bakal sebagus yang lain. Kita tahu lah, kalau misalnya Advan bisa sebagus Samsung, orang jelas pilih Advan. So, banyak loh orang penonton gue yang kayak seneng produk Indonesia, tapi jelas masih mikir, walaupun yang bagus, tapi belum sebagus. Kita kan sebagai konsumen pasti cari yang terbaik. Tapi kalau Advan kayak Advan dengan Xiaomi atau dengan Oppo? Advan dengan Xiaomi masih luar sih. Kalau dengan, kalau misalnya kita bandingin produk yang sama gitu ya, tapi mereka Advan bisa saingannya di harga. Makanya di harga. Advan tuh paling keren buat produk merek Indonesia buat sekarang. Berapa dulu sih? Tergantung, tapi paling mahal 2 jutaan dong. Paling mahal 2 jutaan? Paling mahal 2 jutaan dong. Dan mereka ada OS sendiri, terus mereka ada... Ya berarti oke dong. Oke dong mereka. Oke, kalau buat dipakai oke banget, tapi kalau buat nyari yang terbaik itu ya bukan, belum. Okay. Tapi semuanya, jelas semuanya ngarep, nggak ada yang ngeremehin gitu. Semuanya kayak ngarep suatu saat Indonesia punya produk yang bisa bikin produk lain keluar gitu lah. Saking bagusnya gitu. Saking tapi bagus, gua sih orang yang percaya kalau persaingan apapun bagus lah. Yeah, okay. Kayak misalnya produk apapun. Tapi kalau dibilang bikin nggak suka produk Indonesia, gua tinggal bilang gua sebagai konsumen dan pastinya lu juga bakal milih produk terbaik. Dan gua sebagai subjektif, menurut pendapat gua
ya ada produk Indonesia yang lebih baik dan ada produk yang belum nggak lebih baik. Iya, tapi in a sense of this taxi belum ada produk lain dari luar negeri. Mungkin ya, belum ada yang dikomersilin sih. Makanya kalau lu nggak mau naik kan lu akan dibilang, lu kok nggak percaya buatan orang Indonesia? Ya karena belum terbukti. Sesimpel itu sih, safety kan. Apa aja, kalau udah soal safety orang pasti ngerti lah. Kalau Indonesia itu yang terbaik ya makanan atau orangnya, gue udah kayak keluar gitu Indonesia masih yang terbaik lah. Kalau orangnya ya, walaupun orangnya, kita lihat netizennya kayak gitu ada yang negatif, tapi itu kan cuma sedikit doang. Ya, yang netizen yang negatif itu kan ya dia doang aja, iya, ngomongnya itu doang aja. Yang rame itu kan kalau yang benar mah ya diam aja ya, oke lah. Gitu. Tapi kalau gue lihat misalnya di lu punya YouTube gitu ya, mana mungkin sih lu ada netizen haters sih? Oh, ada. Tapi sekedar buat nge-hate doang tanpa alasan ya gimana? Kayak apa yang mau di-hate gitu? Lu kan. Lu kan beropini tentang sebuah produk. Why would you? Apakah gue suka dengan Oppo, Anda lagi review Samsung, Anda kurang ajar. Kan gak mungkin gitu dong. Ada kemungkinan kesana sih. Misalnya kita lagi nge-review ini bagus gitu. Misalnya anggap aja Samsung lawan Apple gitu. Kita ngomong Apple bagus. Mungkin orang yang marah itu orang yang udah bandingin Samsung sama Apple, tapi mereka belinya Samsung. Mereka gak pengen salah gitu. Gue udah pertimain, gue udah milih Samsung, tapi kalau bilang Apple bagus, mungkin mereka nggak pengen, mereka udah keluarin duit banyak, mereka dibilang kurang worth it gitu. Padahal dua-duanya sama-sama bagus. Mungkin lebih feeling kesana, feeling kalau mereka nggak pengen salah. Emang lu bikin itu, versus misalnya kayak ada versus kalau memang produknya menarik banget, waktu itu ada Xiaomi lawan Realme, sekarang lagi panas banget, gue sering versusin. Itu view-nya kayak 1 juta itu kayak udah lumayan pasti gitu lah. Kecuali produknya memang nggak menarik. Kalau nggak menarik juga gue nggak bakal bikin videonya. Oke, okay. Nah, kalau lu sendiri, nah banyak orang yang mikir kan, lu sendiri pakainya apa sebenarnya? Gue pakainya buat sekarang sih Samsung Fold. Oke. Okay. Tapi di review kemarin gue ada bilang, gue pengen pindah dari Samsung Fold tapi susah. Tapi gue ngerti ini bagusnya apa, ini jeleknya apa. Gue kadang kangen HP yang biasa juga. Gue merasa Samsung Fold Huawei itu sebenarnya bukan phone, bukan folding phone menurut gue. It's tablet yang dilipat. Iya, karena menurut gue layar depan itu susah banget dipakai. Oh iya, kecil banget. It's so small, udah gitu. Terus ada beberapa hal yang gak bisa juga gitu. I tried that before, ada beberapa hal yang gak bisa dipakai juga. Ini ngupload Instagram story gue di HP lain, karena di sini susah banget. Nah, kayak kalau kita buka, dia lebar banget lebar ke zoom. Banget. Gak bisa gue bikin caption benar. Tapi kalau di sini kecil banget. Jadi gue kalau mau bikin caption di iPhone atau di Huawei. Nah, oke. Okay. Dan gue pernah nyoba itu produk ya, ketika gue geser pakai tangan, dia punya tablet tuh ngikut gitu. Tablet apa? Sorry. Nah, coba. Can I open this? Oke. Misalnya buka buka berita or Google or anything. Google, oke. Oke, gini. Oke, okay, yeah, sure. Now, when I do this. Nah, tuh. Nah. Lu ngeliat gak bahwa ini ketika gua tarik kanan kiri ya, ini naik dulu dan ini ngikut. Gimana tuh? Gimana? Kayaknya normal-normal aja. No. Nah. Mungkin udah di-update kali. No. Hah? No. It is. Coba okay. Coba lu kanannya lu gini-giniin. Kanannya. Cepat. No. Iya. Gimana nih? Lu lihat ya, bahwa gambar ini bergelombang. Oh, iya. Berarti kurang mulus ya. Berarti kurang smooth gitu kan. Deng. Jadi ini tuh naik dulu baru ini. Oh iya iya. Tuh. Oh iya, ngerti. Dapat. You got it? Iya iya, dapat. Gua sih kurang perhatiin sih. Kalau misalnya Mas Deddy yang review mungkin itu bakal jadi masalah banget. Tapi you got it? Ngerti. Ya. Kayak kiri dulu baru naik. Kiri dulu baru naik. Itu serasa mungkin enggak ada hubungan tapi mirip sama sistem kamera dulu ngerekam. Kamera dulu kan ngerekam dari atas ke bawah gitu kan. Tapi ini ya nggak ada hubungannya. So you pakai itu sebagai main drive? Buat sekarang. Mungkin buat sekarang. Samsung kan 3 hari lagi dia bakal launching S20 di Amerika sana. Mungkin gue bakal coba itu. Karena promising banget. Tapi lu bawa iPhone? Bawa iPhone sama bawa Samsung ini. Oke, okay, why use iPhone? Menurut gue dan menurut teman-teman reviewer yang lain, kami kayak nggak perlu sepakatan aja udah ngerti gitu. Kalau misalnya kami punya pakai iOS sama pakai Android itu jadi punya referensi yang lebih lengkap aja. Kalau misalnya kami pakai Android terus nggak pernah coba iOS, kami jadi nggak punya pembanding. Tapi memang sih maksudnya gini, gue pakai Oppo kan, gue pakai Oppo. But I also use iPhone. Yeah. Dan
Gue salah satu brand ambassador-nya Oppo, gitu. Tapi gue nggak membodohi orang-orang juga bahwa oh gue cuma pakai Oppo doang dan sebagainya. Gue banyak kok handphone gue. Memang main driver gue Oppo, itu. Tapi ada bagian-bagian yang di iPhone yang Android tidak bisa di iPhone, yang iPhone nggak bisa di Android. Oh iya banyak gitu. Gak ada yang banget. Paling bagus nggak? Gak ada yang sempurna gitu loh. Gak ada yang sempurna. Apa ya contohnya? Kayak misalnya, gue tuh nggak suka banget dengan iPhone 10. iPhone 10 itu kamera depannya tuh video too close. Oh, terlalu ngezoom biar stabil. Iya, terlalu ngezoom biar stabil. Gak bisa gue pakai ketika gue mau bikin misalnya video, itu muka doang isinya gitu loh. Iya, gitu. Nah, Oppo gue bisa zoom-in-zoom out kan. Nah, itu buat video lebih bagus buat gua. Tapi aplikasi-aplikasi juga banyak. Even aplikasi YouTube, studio YouTube itu beda di Android dengan itu tuh beda. Kalau Android kan dia grafik, kalau di iOS dia pakai batang gitu bar. Kan. Dia pakai bar. Iya, jadi beda. Jadi sometimes unit studio aplikasi YouTube Studio di iPhone itu bisa di-play dari studio, Android nggak bisa di-play. Yeah. Itu contohnya seperti itu. So everything is different. Sesimpel itu bedanya. Instagram Story di video, video Instagram Story juga iOS jelas lebih bagus. Gue punya banyak teman dari e-commerce atau marketing gitu lah, PR, sosial media, mereka harus pakai iPhone. Karena lebih bagus. Mereka nggak, kalau pakai Android hasilnya burik semua. Istilah netizen gitu lah, gambarnya burik banget bang ini pakai Android ya gitu. Karena apa aplikasi Android, aplikasi Instagram ya? Ya kalau nggak ada yang pasti sih, tapi menurut analisa banyak orang dan itu masuk akal, Android itu kebanyakan HP-nya sama sistem OS-nya tuh beda-beda, misalnya MIUI terus One UI terus Oppo ada Color OS terus ada Phantos OS. Kalau Vivo itu kan developer Instagram-nya tuh kayak harus pecah ke semuanya, jadi lambat banget update-nya dan nggak fokus. Kalau iOS kan iPhone, dia satu versi doang. Mau buat iPhone berapa? Paling tweak-tweaknya cuma di UI-nya doang. Tapi ya, sistemnya UI-nya sama, sistemnya jadi sama. Bisa ya, efisien banget. Artinya kan artinya aplikasinya kan? Aplikasi kan kalau lu bilang IG Story kan sebenarnya kameranya udah bagus. Kameranya buat foto sekarang udah bagus. Dulu jelek juga. Iya. Kalau kamera paling bagus apa? Kamera paling bagus saat buat bukan IG Story. No, just the camera. Kalau menurut gue sih iPhone sih. Tapi kalau menurut channel yang luar, kalau MKBHD, dia ada bikin versus apa, dan yang menang Note. Tahun lalu yang menang malah HP Xiaomi. Dia udah bandingin sama semua HP. Kayak blind test gitu, dia kasih lihat foto yang sama dari angle yang sama, tapi kameranya ini beda. Ini ano ya, apa DM apa sih namanya, sama MKBHD. MKBHD ya, MKBHD. Oke. Okay. Itu nomor satu lah kayak buat ya. Tapi menurut lo? Menurut gue sekarang iPhone. iPhone apa? iPhone 11 Pro ya, sama Pro Max sama aja keduanya. Gitu, paling kan? Bagus. Menurut gua paling bagus, kayak paling konsisten lah. Cuma gua udah sering lihat orang lain pakai, ada teman gua di Bali dia pakai Note bagus banget, terus ada yang pakai LG yang udah lama, sekarang LG kan nggak keluarin HP lama dia bisa foto bagus banget. Cuma buat gua yang memang kurang ya kalau lu fotografi yang biasa jepret. Aja itu iPhone. Oke. Kalau video sama? Kalau video iPhone nggak ada lawan. Kalau itu gue kayak mutlak bilang itu iPhone. Oke, why? Pertama dia 4K-nya smooth banget, terus stabil banget, terus kita bisa pindah ke wide angle, dan kualitas gambarnya nggak turun jauh. Kalau HP lain mungkin kalau misalnya kita pakai wide angle langsung turun jauh. Soalnya lensanya beda. Lensanya beda. Kan? iPhone juga lensanya beda kan? iPhone lensanya beda, tapi kualitasnya bisa dia jaga. Terus cara pakainya enak juga, dan kualitas gambarnya gue bahkan sampai bisa bikin video di YouTube pakai apa itu? Nah, sekarang kalau lu bicara seperti itu, sekarang kayaknya saingannya kamera-kamera adalah handphone, benar nggak sih? Adalah handphone, enggak. No? Enggak. Soalnya dulu gue juga mikir gitu kayak, waduh, sekarang kamera kayaknya bakal digantiin HP. Buat orang kayak kita yang pengen cepet aja, iya. Tapi buat yang pengen fotonya bagus, HP kurang narik lah. Gue pernah bikin video endorsan satu. Waktu itu pakai iPhone doang karena nggak sempet. Terus gue foto, wah bagus ya. Terus yang dia bayar, kliennya juga seneng. Oh ya udah bagus, post aja. Terus klien yang sama lagi, minta lagi gitu. Gue foto lagi, tapi kali ini pakai SLR, lensanya bagus punya. Terus gue foto, gue bilang kok lebih bagus ya? Kenapa ya? Gue nggak ingat kemarin tuh pakai HP. Gue kemarin karena saking bagusnya pakai iPhone, gue kirain tuh pakai kamera. Terus gue ingat, oh ya itu pakai iPhone gitu.
Tapi di sini udah jauh lebih bagus lagi. Itu pakai kamera SLR mirrorless. Oh iya, tapi kan sekarang kalau buat profesional jadi No. Maksud gue ini I'm not talking about professional kamera DSLR yang lu harus ganti lu punya lensa dan sebagainya. Tapi for pocket camera sekarang pocket camera enggak, gue udah beli pocket kamera belasan juta dan itu kegantung doang sekarang. Ya, yeah, me too. Ya, makanya. Ya, itu ada yang pocket kamera 15 juta. I know what you mean. Iya, makanya. Gue tahu apa itu. Ya, itu yang terbaik sih kata orang. Cuma gue nggak bisa manfaatin itu. Gue mending langsung SLR aja. Ya, karena akhirnya dia nanggung. Posisinya iya, dia nanggung. Banget. Posisinya dia nanggung, tapi di akhirnya dia memberatkan kita. Karena semuanya harus lu pindahin juga. Iya. Ya kan, lu foto dari sana, terus setelah itu lu kerjanya seperti SLR gitu kan. Memory card-nya harus diambil, lu pindahin ke komputer, dan sebagainya. Iya. Atau nggak lu transfer ke handphone lu. Sedangkan kualitasnya tidak terlalu jauh beda dengan sensornya handphone. Sensornya lebih kecil ya. Dari SLR. Jadi, tanggung banget. Kalau mau kecil, ya iPhone aja sekalian. Iya. Atau dan, HP, ya, apapun. Dan gua rasa di handphone, karena dia punya software untuk memodify itu nggak sih maksudnya di handphone iya. Post processing sekarang lagi dikembangin oleh semua merek HP, apalagi Google dulu di Pixel dia benar-benar kencang banget, dan dia kameranya sebenarnya okay aja gitu, tapi dia processing softwarenya tuh pas kamera udah nangkep gambar dia langsung softwarenya bisa bikin gambarnya jadi jauh lebih bagus lagi, dan itu yang nggak dipunya oleh kamera biasa ya. Jadi kamera biasa memang nggak boleh kayak gitu, kamera biasa harus kasih foto yang sepure mungkin biar kita bisa edit. Tujuan kamera biasa kayak gitu. Iya. Kalau kamera HP orang mana mau tahu, mau cepet ngambil terus pindahin aja ke sosmed. Ya gitu. Artinya akhirnya kamera-kamera biasa itu mostly harusnya dipakai oleh para profesional. Iya, para profesional. Kalau para profesional disuruh pakai HP juga bisa, cuma ya nggak bakal sebagus HP. But do you think kalau misalnya orang mau bikin YouTube dan sebagainya cuma pakai HP doang? Oh, bisa banget kok. Dulu temen gue Wisnu Kumoro itu dia pakainya HP taruh di tripod itu doang. Yang penting kontennya kan bagus. Ini podcast mungkin orang bilang ini apaan sih, cuma ngobrol doang, cuma dua orang duduk sejam ngobrol gitu, tapi yang nonton jutaan. Ya, yang itu. Penting kan yang apa yang diomongin kan. Yang penting yang diomongin, ya benar juga. Kalau misalnya ini rekam pakai HP pun, kalau yang diundang kayak misalnya presiden atau misalnya pemain bola yang terkenal atau yang lagi ngisi banget, rame aja. Iya, I think is the content, quality content sama quality. Mungkin suara lebih penting kalau suara YouTube. Sangat penting. Iya nggak sih, benar ya. Sangat penting. Kalau gambar bagus banget, tapi kita misalnya kresek-kresek itu nggak nyaman banget. Kita masih bisa ngebayangin lah, kalau denger suara aja kita masih bisa ngebayangin. Tapi kalau ngeliat gambar tapi suara yang enggak, gambarnya jadi kerasa jelek gitu. Ya, kita bisa tolerate gambar gitu. Bisa. Ya? Kita bisa nonton 144p. Bisa dibuktiin. Gua nyaman-nyaman aja nonton 144p. Betul. Asal suaranya bagus. Iyalah, anak-anak SMA nonton 3GP. Ya dulu zaman-zaman SMP gitu kan, yang layar kecil 3GP. Banget, terus 3GP, terus ngumpul dan enak aja nontonnya. Kecil gini nonton, orang-orang kan enggak ada masalah waktu itu kan? Iya. Iya, benar juga. Berarti suaranya juga enggak enak. Lu kenapa ketawa nonton ngomong 3GP? Kenapa ketawa? 3GP itu kan format video. Format video. Iya. Ya jangan dulu Ariel konser. Dulu masih pakai infrared. Yang penting konten. Yang penting konten. Yang penting konten. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.